Yo guys, kembali lagi di channel gue Zio, dan video kali ini gue akan membahas game Turam Online. Oke, karena berhubung sudah habis live streamingnya, jadi kita akan bahas mengenai update yang akan hadir di esok hari ya. Akhirnya sudah dirilis ya. Ya nanti aku buat bagan gedenya. Ya, penukaran hadiah event kolaborasi tidak tersedia lagi. Set khusus event 13 juta unduhan gugur juga tidak akan tersedia lagi. Jadi kalau yang belum menukarkan tuh mungkin ya, mungkin kayak gue planningnya, nanti aja di hari terakhir aja baru nuker-nukerin si hadiah kolaps gitu, yang kolaborasi yang ada si potumnya. Biasanya suka kayak gitu tuh, yang biasanya suka kayak gue akhirnya di hari-hari terakhir gitu, dan besok benar-benar terakhir ya, setelah itu potumnya akan menghilang yang ada di Sofia ya. Jadi setelah itu udah nggak akan bisa ditukarkan lagi, soalnya gue juga sampai sekarang belum tukerin karena masih bingung. Selain itu ada juga tingkat kesulitan bos baru event Natal ya, kericuan menukar balik kekuatan suci ditambahkan ya, berarti ada yang lebih luar biasa lagi kekuatannya karena udah OP banget ya, apalagi tambahin baru nih ya, tingkat kesulitan baru, wow. Lalu rilisnya skill sihir dan juga skill wisaya baru hadir ya, ada penambahan skill baru di skill sihir dan juga skill wisaya, penambahan monster yang bisa dijinakkan jadi piaraan baru mulai besok hari ya, baru mulai gitu. Dan ini yang menariknya dari efek buff ya, yang sudah dijanjikan bahwa jadi seperti ini maksudnya tuh, yang kitchen yang cleaning tuh, jadi kalau kita tuh masih punya buff ya di atas 1 jam, terus kalau kita mau ganti itu bisa menggunakan ops, tapi kalau seandainya sudah di bawah 1 jam, misalnya udah tinggal 1 jam kurang, itu baru bisa kita hapus dengan sesuka hatinya aja gitu ya. Bisa kalian lihat nanti, silahkan kalian bacanya. Dan juga akhirnya sudah dirilis, besok fitur berikut akan hadir, penyesuaian terhadap senjata tongkat dan juga magic device atau pesawat sihir. Jadi besok sudah dirilis buff untuk mereka berdua, kira-kira menjadi squad apa ya, patut kita nantikan besok. Oke, jadi kurang lebih itu aja info yang bisa aku berikan setelah live streaming. Dan sama-sama kita nantikan besok hari. Ini yang paling penting, jangan sampai lupa kalau yang belum menukarin ya di Sofia, tukarin antara apa hadiah kolaborasi. Ya jangan sampai lupa. Oke, karena besok sudah selesai. Wah, event terbaik sudah selesai. Oke, jadi terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.